Okay guys, ujian. On the way nak balik rumah, dah settle kerja. Berdebus. Kabel aircon pula tercabut. So sekarang kita dekat bengkel Mali. Macam biasalah, kalau kita pergi bengkel Mali, kita akan tengok apa yang ada dekat bengkel dia. So, pada video lepas saya tunjukkan korang satu Honda Civic Dolphin dekat bengkel Mali ni. So hari ni ada lagi satu Dolphin masuk K20. Dia punya enjin bay merah menyala guys. So sekarang Black tengah tolong buat kita punya piping. Dia akan clamp balik. Benda simple je. Ini semua bagi Black simple kacangnya. Tak dah. Ini semua tipu juga. Ha? Black apa khabar? Sihat? Tak. Tak sihat? Apa sebab eh? Nasi tak sampai. Ha? Nasi tak sampai ke tak sihat? Nasi tak sampai ke tak sihat? Hmm. Order Foodpanda ke apa? Tak. Tak kita tapau. Tapau? Hmm. Okay guys, kita tengok perkembangan Dolphin Mali eh. Sekarang ni dia tengah buat wiring. Ada diagram siap lah. Pakai Mac ECU. Lupa nak beritahu, kalau korang nak modify kereta, korang boleh hantar kat bengkel Mali. Dia specialist untuk Honda B-Series, K-Series. Memang dia specialist. So kalau korang nak modify kereta ataupun nak service, korang boleh datang dekat bengkel Mali ni. Kita support orang kita. Saya bukan orang Kelantan, tapi kita support lah kan. Okay, sambil tu ada satu Civic mayat kat sini, warna kuning. Saya tak pastilah korang panggil apa, tapi kalau zaman saya membesar, Civic ni dipanggil Civic mayat ataupun EF. Kalau local spec dia panggil EH kalau tak silap. Kalau saya salah korang tolong betulkan. Civic EF ni kalau ikutkan Mali punya, 3 tahun lepas Mali nak jual kat saya harga RM9,000. Cuma waktu tu saya tengah tak ada duit, jadi saya tak belilah. Sekarang ni kalau tanya Mali, dia dah tak pergi RM9,000 dah. Dia dah pergi mungkin RM20,000, RM19,000 mungkin. Sebab enjin dia dah tukar, dia dah masuk B20. Dan satu perkara lagi yang saya happy, seronok dan saya rasa macam teruja bila datang bengkel Mali ni. Setiap kali kita datang, pasti akan ada penambahan. Macam sekarang ni dia dah ada computer balancer untuk buat balancing rim. Lepas tu dia dah ada tempat buka tayar, pasang tayar. Memang dahsyat Mali ni. Rim ni semua saya dah tunjuk kat korang hari tu. Memang ada banyak pilihan rim. Bukan saja tukar rim, repair, service, modified, semua dia buat kat sini. Kalau korang orang Nilai, tinggal dekat Nilai, Negeri 9, support bengkel kawan kita. Guys, so tadi benda ni lah yang tercabut. So sekarang Black dah tolong clampkan untuk saya. Tapi kena masuk gas balik lah Black. Hilang gas habis lah. Eh. Alright, kena isi gas. Oh, Black akan test sejuk tak sejuk. Okay, aircon dah mula rasa sejuk. Saya pun terkejut juga tadi bila bunyi macam boom macam tu kan. Saya ingatkan apa, rupanya pipe aircon tercabut. Dia punya clamp je tercabut. Jadi dia dah repair, alhamdulillah dah settle. Aircon ni penting sebab saya selalu keluar tengah hari, kesana kemari. Kalau tak ada aircon memang rentung kat dalam kereta. So guys, jangan lupa subscribe channel saya, follow saya dekat TikTok dengan YouTube dan juga Facebook. InsyaAllah saya akan update tentang kereta Protos Agar Flex saya dan kereta-kereta Honda yang saya jual, serta saya akan review juga model-model baru Honda.
So harap korang stay tune. Terima kasih sebab korang tonton video-video saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada next content. Assalamualaikum.